Halo sobat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Mas Dup Jalan-Jalan. Di kesempatan video kali ini saya akan mengajak sobat semua untuk melihat kondisi terkini proyek pembangunan underpass Batu Tulis Bogor Jawa Barat yang kini sudah makin nyata kelihatan untuk pengerjaannya ya. Dan seperti yang kita lihat tepat di depan sana itu adalah underpass Batu Tulis yang saat ini masih dalam proses finishing, dan sebentar lagi tinggal menunggu beberapa bulan ya sobat YouTube untuk terselesainya proyek pembangunan underpass Batu Tulis yang segera bisa dilintasi oleh kendaraan umum. Oke sobat YouTube, untuk yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Mas Dup Jalan-Jalan dengan cara tekan tombol like, comment, dan subscribe agar nantinya sobat semua tidak ketinggalan di video terbaru ataupun terupdate dari channel YouTube Mas Dup Jalan-Jalan. Kita akan melihat seperti apa untuk perkembangan saat ini proyek pembangunan underpass Batu Tulis. Dan sudah kelihatan ya sobat YouTube untuk sisi jalan underpassnya sudah terbentang, yaitu dinding tembok ya sobat YouTube, yang sudah terbentang sepanjang jalur underpass, dan saat ini masih dalam proses finishing untuk area tembok dan juga jalannya ya. Ini sudah terlihat ya, untuk akses jalan warga juga sudah dibuatkan, tinggal menunggu pengaspalan dan juga pembenahan di sisi tebing ya seperti itu. Dan ini untuk jalur double tracknya juga belum tersedia ya seperti itu, belum terpasang. Dan untuk sementara waktu masih menggunakan single track ya untuk jalur kereta api Bogor Sukabumi ya seperti itu. Nah, ini depan kita ini adalah stasiun Batu Tulis yang lama ya, yang nantinya akan dipindah ke depan sana, itu stasiun baru ya seperti itu. Nanti akan dialihkan. Dan ini adalah akses jalan utama yang nantinya akan ditutup. Misalkan sudah jadi untuk underpassnya ya, seperti itu. Oke, sobat YouTube, seperti apa keseruannya? Simak dan tonton terus videonya sampai selesai.